mendapatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayah. Kalau orang suka ngopi, ngopi darat aja jumpa namanya kopdar jadi ketemu dan itu gitu. Bu, yang sudah ada karena ini masih di data ya Bu ya. Jadi realnya nanti akan kita sampaikan. Jadi nanti dari Indogrosir itu wisata Provinsi Kepulauan Riau. Di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau itu ada menyusun suatu aplikasi. Dari 3 tahun ya, paling lama di satu tempat. Sebenarnya saya lagi ketua-tua yang di Jawa. Minggu dan sudah ada submit di Canggu Center Palembang. Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi kita ada asosiasi-asosiasinya. Karena kenapa kita harus berkolaborasi ya seperti tadi ya. Oh iya, tentang kegiatan hari ini itu tadinya nggak sempat itu harus ya tadi ya seperti saya sebutkan tadi biaya orang tua langsung kalau misalnya ke nanti mungkin terang Allah gitu kan Allah yang begitu kita lah. Terus saya buka kasih masukan ya untuk di ininya labelnya gambarin ya Pak Ibu. Jadi selama ini saya memperhatikan bahwa saya di rumah ada galeri olahan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber dan pelaku UMKM Kota Batam dalam kegiatan bisnis pariwisata dan potensinya kepada pelaku UMKM. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Bisnis Forum Sumu Batam.